jumpa lagi dalam acara aktivitas sekolah minggu Geku Giku, gerejaku girangkanku. Di kanal YouTube YKB TV bersama saya, Mika, tim aktivitas Komisi Anak KKI Kepaduri. Minggu ini di sekolah minggu, adik-adik diajak untuk belajar dari kisah Tiang Awan dan Tiang Api, yaitu Tuhan Menuntut. Ceritanya berdasarkan pada Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ayo kakak-kakak, kita ajak adik-adik sekolah minggu membuat aktivitas agar mereka mengingat bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Di dalam buku Suluh Anak terbitan Bina Warga ada beberapa usulan aktivitas menarik seperti melengkapi gambar, menempel potongan kertas, mewarnai, memperagakan gerak, dan menemukan perbedaan. Nah, Giku-Giku mau kasih alternatif aktivitas sekolah minggu tambahan buat kakak-kakak. Aktivitasnya adalah Giku-Giku. Kita ajak adik-adik membuat wayang tiang awan dan tiang api. Seperti ini. Bahan-bahannya, kapas, stick ice cream, kertas cupcake, lem, cat warna, gunting, kertas biru, kertas karton berukuran 13x8. Cara membuatnya, kita siapin kertas karton dan kertas warna biru. Kita tempel kertasnya. Lalu ada satu lagi. Lalu kita ambil gunting. Lalu kita ambil kapas. Kita susun. Lalu kita paper cup, paper cupnya kita lipat dulu seperti ini, kita gunting bagi 4. Gunting beberapa. Lalu
kita tempel. Kita tempel dengan cara kita lipat seperti ini. Kita ambil stick ice cream dan cat air. Kewarnaan lah. Kita tempel. Di belah. Jadi deh, wayang Tiang Awan dan Tiang Api ini dapat menjadi alat peraga adik-adik menceritakan kembali kisah Tiang Awan dan Tiang Api. Atau kakak-kakak dapat mengajak adik-adik bermain Tuhan Menuntun. Kakak-kakak menggerakkan gerakan aktivitas siang hari. Ketika kakak-kakak menyebutkan kata Tuhan Menuntun, adik-adik menunjukkan Tiang Awan. Dan sebaliknya, jika kakak-kakak memperagakan gerakan aktivitas malam hari, adik-adik menunjukkan Tiang Api. Kalau kakak-kakak senang dengan program aktivitas sekolah minggu ini, silakan klik gambar jempolnya, subscribe YKB TV, klik gambar loncengnya, supaya kakak-kakak tidak ketinggalan program aktivitas sekolah minggu dari Geku Giku. Sampai jumpa di aktivitas sekolah minggu selanjutnya, dari Geku Giku, gerejaku, girangkanku. Daaah!